Ratusan pengemudi ojek online ini nyaris bentrok dengan para pengemudi ojek pangkalan di Jalan Cimanggu Wates, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Senin siang. Cekcok mulut dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan saat kedua belah pihak sama-sama terpancing emosi. Kejadian ini dipicu ketika salah satu ojek online ditegur ojek pangkalan setempat saat hendak mengantarkan pesanan makanan. Tak terima mendapat teguran, pengojek online ini lantas kembali datang bersama kelompoknya ke lokasi kejadian. Beruntung polisi segera datang ke lokasi dan langsung meredam amarah dari kedua belah pihak sehingga kericuhan tidak terus meluas. Tidak sempat terjadi keributan, cuma kesalahpahaman aja, di mana ojek online mengajak teman-temannya, namun alhamdulillah semuanya bisa dimediasikan. Ini sebenarnya dipicunya karena apa sih? Ya mungkin masalahnya masalah kecil aja, mungkin dari ojek online tidak diperkenankan untuk masuk di sekitar Cimanggu Wates untuk membawa makanan. Usai dimediasi polisi, kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian secara tertulis. Para ojek online diperbolehkan melintas untuk mengantar pesanan makanan tanpa menjemput penumpang. Namun polisi terus berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya keributan susulan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika.